Halo semuanya, saya Verly. Di video ini saya akan mereview singkat tombol-tombol atau icon yang berada di area number ini. Di sini ada berapa tombol? Itu number format, accounting number format, present style, comma style, increase decimal, decrease decimal. Di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakannya dan apa perbedaannya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data, yaitu di sini ada tulisan Excel di kolom F, kolom G ini 2016, kolom I itu 140.000. Nah, di sini ada jenis-jenis tombol yang bisa dipakai di number. Di sini standarnya saya memakai font Calibri ukuran 11, yang F ini rata kiri, yang G rata kanan, yang I rata kanan. Yang pertama untuk penggunaan number. Sebelumnya saya blok dulu ini F, G, I, lalu saya pilih number. Kira-kira apa saja yang berubah? Klik. Nah, di number ini tidak ada perubahan, baik tulisan maupun angka. Selanjutnya di currency. Saya blok dulu. Nah, saya pilih currency. Pilih format. Pilih tanda panah bawah. Pilih currency. Di sini ada perbedaan. Di currency ini ada perubahan. Di 2016, ini ada penambahan RP di depannya, dan di 150.000 ada penambahan RP, jadi ada perubahan di data angka. Kebetulan ini settingan currency-nya di RP, di rupiah Indonesia. Selanjutnya untuk accounting, saya blok dulu. Perbedaannya apa accounting dengan currency? Saya pilih accounting. Di sini ada perbedaan lagi, di accounting ini Excel-nya agak masuk ke dalam, ada sekitar 2 spasi masuk ke dalam untuk tulisan. Sedangkan angka itu ada penambahan RP dan rata tengah. Seperti ini. Selanjutnya, bagaimana untuk penggunaan sort date? Sort date ini untuk tanggal. Saya blok dulu. Saya pilih sort date. Sort date, angka 2016 berubah jadi format tanggal. 140.000 berubah jadi format tanggal. Ini jadi format tanggalnya seperti ini. Jadi untuk penulisan format tanggal sesuai dengan tampilan ini. Ini contoh, saya bikin tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Seperti ini. Ini otomatis langsung format date. Sebelumnya ini general. Saya ulangi lagi. Ini saya ganti format general. Bila penulisannya sesuai dengan format tanggal, dia otomatis akan menjadi format tanggal. Tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Ini berubah dari general jadi date. Kemudian saya coba untuk long date. Coba dulu. Pilih long date. Di long date itu format penulisan tanggalnya berubah, bulannya menjadi penulisan huruf. Di short date itu bulannya di dalam bentuk angka, kalau di long date dalam bentuk huruf. Nah, bagaimana untuk penulisan di Excel biasa? Itu biasanya penulisannya itu ngikutin format short date ini. Contohnya seperti ini, 30 bulan 11 tahun 2020. Ini format untuk penulisan short date. Nah, ini saya ganti menjadi long date. Jadi ada perubahan dari yang 11 itu dalam bentuk angka, ini bulan 11 dalam bentuk tulisan November. Kemudian untuk format time atau waktu, saya blok dulu datanya, saya pilih time. Di sini ada perubahan format penulisan. Di sini ada 00.2, 00.2, 00. Jadi ada penulisan format waktu, yaitu 02 ini untuk jam, ini menit, dan ini detik. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya itu untuk standarnya kita mengikuti standar format waktu sama seperti tanggal. Jam 5 lewat 30 lewat 45. Tapi di sini apabila sel awalnya general, dia akan berubah menjadi custom. Ini saya rubah ke time. Coba ada perubahan tidak? Tidak ada perubahan, cuman dia format sudah berubah menjadi time. Di sini ada perbedaan. Apabila saya masukkan angka di format time, nanti langsung otomatis berubah jadi seperti ini. 00. Dan di sini ada tanggalnya, tetapi tidak tampil di selnya. Oke, lanjut ke persentase. Ini saya blok dulu persentase ini untuk persen. Saya blok, pilih persentase. Hasilnya seperti ini. Jadi persentase itu nanti dikalikan 100 dan ditambah simbol persen. Bagaimana untuk penulisan persentase dalam bentuk umum di sel? Itu biasanya tulisannya misalnya 60%, berarti persennya harus 0,6. Ini 0,6. 0,6, pilih persentase. Caranya seperti itu. Bila tidak kita gunakan 0,6, dia langsung otomatis kali 100.
Karena persentase itu kan bagian 100. Ini contoh lagi, coba saya ketik 70. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk format persentase, langsung 70. Bisa. Cuma kalau belum dalam format persentase, bila kita ketik 70, maka nanti aja jadi 700. Ini kebetulan sudah dalam persentase. Ini saya ganti dulu. Nah, ini saya ganti 70. Nah, apabila dalam bentuk format seperti ini, kita ganti ke persentase, dia akan dikali 100. Ini perbedaannya. Perbedaan penulisan persentase pada format umum, akan untuk format persentase seperti ini. Jadi perbedaan ini sudah format persentase, ini sebelumnya masih format umum. Kalau di format persentase, kita cukup 70, sedangkan format umum harus bikin seperti ini. Kalau tidak, dia akan menjadi... Nah, ini bedanya. Ini hasil penulisan dalam bentuk format persentase, sedangkan ini hasil penulisan dalam bentuk format general yang dirubah menjadi persentase. Kemudian untuk scientific. Scientific ini jarang dipakai. Kita coba aja dulu. Saya blok. Pilih scientific. Nah, seperti ini. Ini biasanya jarang dipakai sih kalau untuk ini. Oke, lanjut ke accounting number format. Nah, di sini saya coba. Di sini saya blok dulu. Datanya. Pilih accounting number format. Nah, accounting number format itu ada di sini. Nah, saya pilih langsung. Accounting number format itu hampir sama dengan di accounting ini. Di sini saya bisa setting untuk format ininya, format currency-nya. Ada pilihan Indonesia, Amerika, atau more currency. Nah, di sini ada pilihan. Tinggal pilih pakai currency dari negara mana. Kemudian untuk percent style itu yang seperti ini. Ini saya blok dulu. Di percent style. Percent style itu bersama dengan persentase fungsinya. Jadi apabila data awalnya itu di sini formatnya masih general, langsung kita ganti ke persentase dan perubahannya dikali 100. Kemudian ini ada comma style. Saya blok dulu. Ini comma style-nya di sini ada koma. Di sini ada perubahan. Di Excel dia di tulisan huruf dia pastinya masuk ke dalam. Terdua spasi, di angka itu ada penambahan titik, 3 angka, ke depan ada penambahan titik. Nah, untuk penulisan komanya itu coba saya tulis di sini 0,6. Ini dalam bentuk general. Kalau ditambah ini, koma seperti apa? Oh, jadi kalau misalnya penulisnya di bawah 1, dia otomatis pembulatan 1. Padahal di sini ada 0,6. Bagaimana kalau saya tulis di sini 2,6. Di format comma style itu akan terjadi pembulatan. Nah, bagaimana cara mengatasi pembulatan itu? Nah, itu diatasi dengan increase decimal dan decrease decimal. Contohnya seperti ini. Ini 3. Sebelumnya saya coba dulu ini untuk increase decimal di data awal. Mesin seperti apa? Saya klik increase decimal. Oh, tidak bisa. Decimalnya tidak bisa, berarti ini bisa digunakan apabila formatnya sudah menggunakan format comma style. Seperti contoh ini. Ini saya kasih increase decimal. Nah, dengan increase decimal dia ada penambahan 0 di belakang koma. Ini ada 1, 2. Sedangkan increase decimal itu untuk mengurangi 0-nya. Seperti ini. Yang mengurangi 3 angka di belakang koma atau 2 di belakang koma. Nah, sedangkan fungsi di increase decimal di pengurutan angka ini nanti akan terlihat 2,6. Saya tambah. Nah, seperti ini hasilnya. Dengan menggunakan increase decimal, kita mengetahui angka sebenarnya itu 2,6. Sedangkan jika tidak menggunakan increase decimal, seperti ini, angkanya jadi diberikan angka 3. Dan saya ganti di sini 5,7. Nah, akan dibuat menjadi 6. Untuk menampilkan 5,7-nya, kita tambah angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Demikianlah review singkat saya penggunaan tombol-tombol atau icon di area number ini. Apabila bermanfaat, silakan like dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.